gimana? Gak bisa dilawan, ini kan dunia ya mas. Jadi maksudnya harus ada beberapa yang saya selamatkan, harus ada beberapa yang memang tidak bisa, karena ya dalam suasana seperti ini saya mengikuti peraturan pemerintah yang ada gitu. Jadi pengurangan karyawan itu pasti ada, dan saya rasa ini dialami oleh banyak perusahaan. Kok di era pandemi ini kan bisnis ya. Juga keganggu kok. Kok gimana, katanya sempat ngurangin karyawan atau gimana? Apalagi ya, menjelang lebaran. Ini habis gimana? Gak bisa dilawan, ini kan dunia ya mas. Jadi maksudnya harus ada beberapa yang saya selamatkan, harus ada beberapa yang memang tidak bisa, karena ya dalam suasana seperti ini saya mengikuti peraturan pemerintah yang ada gitu. Jadi pengurangan karyawan itu pasti ada, dan saya rasa ini dialami oleh banyak perusahaan gitu. Tapi ada rasa prihatin juga pasti kok ya? Pasti, karena saya berangkat dari orang susah mas, dari orang miskin, ngerasain kalau tiba-tiba udah gak bergabung kerja lagi, ngasih tahu ke orang rumah aja geter ya, udah gak kerja lagi tuh gimana ya, karena setiap orang kan kayak gajian tuh kayak, ya kita lah pada gajian per tanggal 5, udah dia mesti dibayar-bayar tuh, bayar ini, udah ada uang yang nunggu kan. Jadi makanya yang saya ya saya pun harus melewati ini semua gitu. Jadi saya memberikan semangat untuk semuanya yang punya usaha, tetap semangat, percaya kalau kita bisa bangkit ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali, walaupun itu butuh waktu lagi untuk bisa kembali. Tapi sempat ada kepikiran bakal narik lagi nggak, maksudnya setelah pandemi ini mungkin? Oh iya pasti. Yang... kalau seandainya saya pun stabil, perusahaannya stabil, saya akan memprioritaskan mereka-mereka yang sudah duluan, yang saya rumahkan gitu. Jadi saya duluan mereka untuk bisa gabung dulu. Jika mereka sudah keterima di kerjaan lain ya tidak apa-apa. Kok banyak yang akhirnya nggak ngasih THR, tapi korban akhirnya ngasih gaji dan THR untuk bulan ini seperti apa kok? Ya ada yang beberapa pakai uang pribadi mas, soalnya jadi ya udah, saya hanya bisa kasih itu, minimal mereka bisa bernafas di hari raya ini, di hari yang mereka tunggu, dan terus satu bulan gaji, satu bulan THR, dan dua bulan ya mudah-mudahan kalau ini semua cepat berlalu ya kita bisa kembali lagi. Tapi kalau jika tidak ya mereka harus pinter-pinter saving money-nya gitu. Jadi optimis ya kok, biar cepat berlalu.